Dua angkasawan Rusia serta seorang angkasawan NASA berjaya mendarat di Dzezkazgan, berhampiran Kazakhstan. Mereka menamatkan misi hampir 6 bulan di orbit Stesen Angkasa Antarabangsa ISS. Kapal Soyuz yang membawa komander Barry Wilmore dari NASA bersama jurutera penerbangan Alexander dan Alina Serova ditarik dari pelabuhan selepas 3 jam melakukan pendaratan payung terjun. Serova merupakan wanita pertama Rusia berkhidmat dalam stesen angkasa yang menelan perbelanjaan sebanyak $100 bilion. Sementara itu, Terry Wirtz kekal berada di ISS bersama angkasawan Anton Shapleyov dan Samantha Cristoforetti. NASA menjangkakan membuat 4 lagi spacewalks kru sebelum akhir tahun bagi memasang pelabuhan dok dan peralatan lain untuk kapal angkasa baru.